Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lezat Mantap ya. Masak-masak setiap hari Lezat Mantap pastinya. Nah, pada kesempatan ini Lezat Mantap akan membuat serabi sederhana, enak, lezat pastinya ya. Anti gagal nih, dijamin berhasil. Nah, di sini ada tepung terigu 200 gram, kemudian tambahkan tepung beras Rose Brand ya 500 gram, kemudian 1 sendok garam. Campurkan dengan tepung terigu dan tepung Rose Brand. Kemudian kita masukkan juga ini gula pasir ya, 4 sendok gula pasir. Terus tambahkan kara ya, atau santannya, yang santan kemasan sebanyak 2 bungkus ya. Masukkan, kemudian tambahkan air 1400 ml air putih. Kalau bisa air hangat ya. Supaya cepat mengembang dan langsung kita kocok dengan alat seadanya ya. Kocok sampai merata, sampai bercampur bumbu dan santan juga itu, tepung terigunya juga tepung Rose Brand-nya. Nah, kemudian kita langsung panaskan tempat pembakaran, dan kalau sudah panas masukkan 2 sendok ya, 2 sendok adonan, dan tambahkan toppingnya oncom ya, mau oncom mau apa terserah selera Anda. Ada di sini mau pakai oncom ya, oncom juga ditambahkan sedikit ayam supaya ada rasa-rasanya. Nah, ini ayamnya yang sudah matang ya, yang sudah matang dan sudah digoreng, kemudian masukkan dan tutup kembali. Masukkan semuanya. Kemudian kecilkan apinya supaya tidak gosong ya, jangan terlalu besar. Nah, ini sudah matang, kita angkat saja serabinya, sudah matang dan langsung diangkat saja. Terima kasih kepada semua sahabat yang selalu menyimak video Lezat Mantap, dan tunggu video-video berikutnya dari Lezat Mantap.